terus Anda jaga kekompakan, jaga perasaan termasuk perasaan kawan. Karena banyak sekali sekarang kalau ada di medsos muncul bully. Ada di medsos muncul meme-meme yang kemudian itu hoax. Jangan sampai kita membuat fitnah. Setuju? Jagonya Jumber ini. Yeah.
jalan, kasih jalan. Siapa yang belum mandi? Banyak pak. Kita hitung dulu. Pertanyaan kedua saya, siapa belum sarapan? Ini yang kedua harus dijawab. Yang belum sarapan, pengen sarapan? Oke, tenang, saya kasih petunjuk. Silakan jajan di tempat itu. Loh, itu mesti dilarisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, warga Jember yang sangat suka olahraga, terus jaga kesehatan. Jadi kalau yang di sana tadi, ibu-ibu semuanya sudah senang ya Bu ya? Soalnya sudah nunggu sejak kemarin. Masih pemanasan Pak. Masih pemanasan? Iya, masih duduk Pak Ganjar. Pemanasan Pak, masih mes bosong dah itu. Tadi kita muter, luar biasa. Saya tadi jalan sehat dari hotel sambil lari-lari sedikit. Tak pikir apa belum pada bangun ya. Ternyata semuanya sudah tumpul di alun-alun. Dan tentu saya mohon izin untuk nanti bisa berkegiatan di Jember dan bertemu dengan Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Saya silaturahmi pada panjenengan, saya doakan panjenengan sehat. Amin. Dan tentu masih suasana Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terus saja jaga kekompakan. Terus saja ya, jaga perasaan termasuk perasaan kawan. Karena banyak sekali sekarang kalau ada di medsos muncul bully. Ada di medsos muncul meme-meme yang kemudian itu hoax. Jangan sampai kita membuat fitnah. Setuju? Setuju? Gunakan medsos dengan bijak. Untuk berteman, untuk berkata baik, untuk saling mendoakan. Kemarin waktu saya di Surabaya, ibu-ibu jauh lebih pinter loh. Ibu-ibu itu medsosnya dipakai untuk jualan. Oh itu keren itu. Jadi memanfaatkan sesuatu yang positif. Dan tentu saja saya izin tengah malam tadi sampai sini. Nanti akan balik lagi karena besok harus kembali ke Jawa Tengah. Oke lagi, olahraga terus, jaga kesehatan. Maka kalau tubuh kita sehat, insya Allah kita akan menjadi orang yang kuat. Dan itu ada pada wajah jenengan. Oh ini anak-anak kuat-kuat semuanya itu. Salam saya untuk saudara-saudara sekalian, salam saya untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, 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 ayo
Jadi ini konsolidasi pertama untuk capres di DPD PDI Perjuangan nyirang. Di Jawa Timur. Semua datang DPC, PAC, DPRD, para kepala daerah. Sambutan yang luar biasa dan menurut saya untuk memantapkan semangat di internal kami di PDI Perjuangan. Dan di sisi lain tentu saja kami terima kasih berkesempatan bertemu dengan para relawan ya, termasuk yang ada di Jember ini gitu ya. Ini menarik dan nanti dengan Pak Revi Bowo kita akan konsolidasi sampai tingkat ranting, anak ranting, termasuk sayap-sayap. Nanti bilangnya Pak Arif, Mas, batasi karena semua pada mau ikut, kader mau ikut gitu. Jadi ya sekaligus silaturahmi alam dialog dengan mereka lah gitu. Alhamdulillah ya, setidaknya masyarakat Jember semua senang olahraga sama-sama kita, biar kuat dan sehat. Jadi yang menarik dari pecel di Jember, Arif sampaikan, ini pecelnya menarik, Mas Ganjar. Apa menarik? Pecel tapi nggak gojangan, gitu kan? Jadi ternyata yang unik pecel, tapi ditambahi sayur. Tadi apa ya? Ada gorinya, nangka ya. Ada juga kering tempe. Jadi ini unik ini. Nah, Jember saya baru pertama kali. Ternyata, oh enak juga gitu loh ternyata. Ya ya. Oh pinter. Udah mandi belum? Waduh. Oh ini ya ya. Pinter ya. Belum. Tangerang Jawa Timur. Jauh. Minggir, wis seru tipi roe. Apa-apa santai. Silakan.